Halo guys, assalamualaikum. Hari hujan ya. Hujannya awet nih guys. Dari tadi belum ada berhenti hujannya. Tuh ada orang mancing di ujung tuh. Ini ada kopi lagi nih guys. Jadi ini teman-teman, tadi di hujan-hujan tadi kan ada yang pemancing dapat ikan mas. Jadi langka ya, jarang-jarangnya ada sungai Siak pemancing dapat ikan mas. Nanti aku shoot nanti ya ikan masnya ya. Ya aku mau ngopi dulu nih teman-teman. Hari hujan dulu sekalian nanti apalah. Si perut nemu-nemu ya. Kopi yang mantap. Ini kita lihat ke sana yuk. Nih. Si hujan nih. Tuh sampah yang ada. Kalau udah hujan nih teman-teman, pasti sampah yang keluar. Setiap hujan lebat, pasti sampah yang keluar tuh teman-teman. Karena di sungai ini kan ada apa namanya tuh kanal-kanal di setiap kiri kanannya. Jadi kalau hujan dia keluar nih sampah-sampahnya teman-teman. Emang kayak gitu sih. Nih. Tuh ada yang mancing nih. Di sini ada tempat pemancingannya ada 3 ya. Yang ini paling besar, yang paling nyaman nih lah, gratis. Kita lihat yuk ikan masnya yuk, kita lihat ikan masnya ya. Yang kemarinnya harga sari hidup pak deh ikan mati. Masnya mati. Oh itu deh, itu yang hidup tuh apa tuh? Kelak dulu ya. Mantap ikan masnya. Iyalah dia enggak kuat ya. Lemah dia ikan masnya. Enggak ada kok. Satu. Ikan juaro. Siapa? Oh, kawannya si Pak RT. Iya, iya. Pantas dia megang banyak tadi. Pantas banyak megang dia tadi pulang. Yang tadi. Hah? Oh, kat. Oh. Dia bukan dia tuh. Safety. Ada safety. Kita nunggu tadi Wan dari Brasi PKS tuh. Oh, banyak sampahnya. Tapi besar-besar kok ya. Obang otot yang besar-besar kemarin. Dia kalau memang pakai apa nih? Keranggo itu memang gitu ya kok, besar. Iya, besar. Banyak sampah. Karena kalau udah hujan loh, lewat dekat kanal-kanal itu keluar. Cuacanya mendung. Awet hujannya, ois. Oh, beradu. Udah rasa kayak strike nah. Rupanya beradu. Beradu nih, teman-teman. Oh, banyak sampahnya tuh. Banyak dikantongi tadi ikan juaro. Banyak sampah nih ya. Kalau hujan pasti kayak gini nih. Sampah dari
awet hujannya. Ini penjuaro yang tidur rupanya. Itu tadi ikan masnya ya teman-teman. Jadi memang ada dapat beberapa orang lain inilah baru dapat lagi ikan masnya. Itu ada yang mancing di sudut sana tuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video gue ya. Aku mau makan dulu. Tuh. Tutup dong. Oh. Nih. Kelihatan enggak? Jadi aku mau makan mie rebus. Bukan mie rebus sih, cuma mie gelas. Mie gelas cepat saji aja ya. Soalnya kalau hujan-hujan kayak ini lapar nih teman-teman. Sebenarnya enak kalau di sini teman-teman, kalau hujan memang sejuk, terus bisa ngopi di sini. Ya bagi yang teman-teman yang weekend bisa kesini aja ya. Ya ini sekarang hari Jumat, Jumat berkah nih. Jadi sifat itu dapat ikan mas ya. Wow, mantap. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel YouTube Hari Fioni. Terima kasih teman-teman yang sudah support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.